Halo guys, kali ini saya akan berbagi atau sharing seputar lampu yang kemarin saya review. Nah, begini penampakannya teman-teman. Ini kalau gerobak kalau malam tuh kayak gini, gelap. Gelap. Coba kita pindah kamera. Nah, begini teman-teman, gelap sekali nih. Nah, gelap sekali. Gerobaknya juga gelap, nggak kelihatan sama sekali. Makanya perlu lampu. Ini lampunya sudah saya pasang di sini. Lampu serta akinya yang sudah saya beli kemarin, yang sudah saya review. Coba kita lihat kalau pas pakai lampu, gimana terangnya. Ini saya akan nyalakan. Nah, gini teman-teman nih, kalau lampunya udah saya pasang, jadi kelihatan terang meskipun lampunya cuma 7 watt. Cukuplah untuk menerangi, sekedar untuk menerangi cetakan kayak gini nih. Jadi kalau pas nyetak malam tuh kelihatan. Nih, satu lagi, ada dua cetakan, masih kelihatan. Jadi kesimpulannya, meskipun lampunya ini cuma 7 watt, tapi sudah cukup memadai lah untuk penerangan pas keliling. Bagus lagi kalau wattnya yang ditambah. Ini kan yang 7 watt, bisa nambah yang 15 watt atau yang 20 atau yang 25. Tentu itu akan lebih terang, dan tapi resikonya juga strum akinya cepat habis. Jadi kalau wattnya rendah otomatis lebih irit akinya. Nih, lumayan terang walaupun cuma 7 watt. Semoga sharing ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.